Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Alvin. Nah, di videoku kali ini, Mama Alvin akan share olahan pisang terbaru, yaitu bolu pisang karamel sarang semut. Yang ini rasanya tuh sangat enak, empuk, kenyal, dan manis. Oke, kalau para bunda mau tahu bagaimana proses pembuatannya, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin. Oke, pertama-tama yang akan saya lakukan membuat karamel. Nah, karamelnya saya buat dari gula pasir seberat 250 gram. Nah, ini saya masak gula pasirnya seperti ini. Nah, ini saya masak sampai mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini. Ini langsung saya siram menggunakan air seberat 250 ml. Oke, ini saya masak sampai mendidih. Dan tahap selanjutnya, saya menggunakan 4 butir telur utuh. Margarin, saya menggunakan 7 sendok makan atau minyak goreng juga bisa ya bunda. Dan tepung terigu, saya menggunakan 150 gram. Tepung tapioka 140 gram. Dan saya menggunakan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Baking soda atau soda kue, saya menggunakan setengah sendok teh. Nah, ini karamel yang tadi saya buat. Oke, selanjutnya saya menggunakan 2 buah pisang ambon. Nah, kalau bunda mau menggunakan pisang lain juga boleh. Sesuaikan aja ya bunda. Oke, setelah saya haluskan menggunakan garpu. Dan saya sudah siapkan juga wadah. Ini saya masukkan telur sebanyak 4 butir. Nah, saya menggunakan telur utuh ya bunda, sebanyak 4 butir. Oke. Selanjutnya, ini akan saya mixer sebentar aja sampai mengembang ya bunda. Nah, setelah itu saya akan masukkan pisang. Nah, yang telah saya haluskan tadi pisangnya, saya masukkan ke dalam, saya campurkan. Dan saya masukkan baking powder, baking soda. Oke, selanjutnya ini akan saya aduk sebentar aja ya bunda. Nah, setelah itu saya akan masukkan tepung terigu. Nah, ini akan saya ayak supaya tidak ada yang menggerindil. Dan tapioka ini saya ayak juga. Selanjutnya ini saya aduk-aduk sampai merata supaya tidak ada yang menggumpal ya bunda. Oke. Dan selanjutnya saya masukkan margarin. Margarin ini diganti dengan minyak goreng juga bisa ya bunda. Oke, selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan saya akan masukkan susu. Ini saya kasih susu bubuk ya bunda sebanyak 25 gram. Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan masukkan karamel. Nah, seperti ini saya aduk, saya masukin secara bertahap. Nah, selanjutnya ini akan saya aduk sampai tercampur rata. Dan setelah itu, ini saya sudah siapkan loyang yang telah saya olesi dengan minyak goreng. Dan sebelum saya memasukkan ke dalam loyang, itu wajib ya bunda, diaduk terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang mengendap.
supaya untuk menghindari bolunya itu bantet ya Bunda. Jadi wajib diaduk dulu baru dimasukkan ke dalam loyang. Nah, seperti ini lebih kurangnya. Oke. Nah, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya Bunda. Nah, ini akan saya masak selama 45 menit dengan api sedang cenderung kecil. Atau sampai matang ya Bunda. Oke, ini saya masak dulu. Nah, Bunda bisa lihat itu bolunya sudah mulai mengembang, sudah mulai naik ke atas. Nah, ini akan saya coba tusuk dulu dengan tusuk sate. Ini sudah 45 menit ya Bunda. Oke, ini Bunda bisa lihat tidak ada lagi yang lengket di tusuk sate. Itu berarti sudah matang. Nah, ini akan saya angkat. Tuh, Bunda bisa lihat sudah mulai kelihatan bersarang ya Bunda. Karamelnya itu sudah mulai kelihatan di atasnya itu. Nah, ini akan saya keluarkan dari loyang. Nah, ini dia Bunda bisa lihat sendiri. Mulus banget hasilnya. Oke, ini juga hasilnya tuh bagus banget, kenyal. Dan juga ini kalau dibelah bersarang di dalamnya. Nah, ini dia bolu pisang karamel sarang semut. Bunda bisa lihat sendiri, hasilnya sangat cakep banget. Ini rasanya enak, empuk, kenyal, dan juga manis. Oke, saya akan coba potong ya. Tuh, Bunda bisa lihat kenyal ya. Nah, ini. Oke, sangat empuk banget, kenyal ya Bunda. Dan ini juga mengembangnya bagus banget. Oke, saya akan coba untuk belah. Nah, Bunda bisa lihat ini bersarang di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis banget, mantep rasanya. Oke Bunda, sampai di sini dulu. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, juga komen dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin. Bye-bye, assalamualaikum.